Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini mau review lampu depan sepeda seri HJ047. Nah, fiturnya apa aja? Dia sudah waterproof. Terus kapasitas baterainya 2000. Ini bisa bertahan sampai 5 jam. Terus dia bisa dicas dengan micro USB. Jadi ini baterainya tanam, kalian nggak perlu kontak ganti baterai. Bisa langsung diisi dengan cara dicas langsung. Terus ini untuk kekuatan cahayanya bisa sampai 350 lumens. Oke, ini untuk ketahanannya, kalau keterangan 350 dia bertahan bisa sampai 5 jam. Tapi kalau untuk yang SOS ini yang kecil dia bisa sampai 16 jam. Oke, pertama kita unboxing dulu. Oke, dapatnya lampu beserta strapnya ini. Terus ini bisa dilepas ya, seperti ini. Terus ini ada kabel USB. Oke, untuk lampunya ini ada 3 mode terang ya, jadi ada statusnya sini GB dan R. Dan ini ada sensor cahaya, jadi kalau kalian lupa matiin terus pas kondisi terang dia akan mati sendiri secara otomatis. Ya, untuk menyalakannya tinggal pencet ini sekali. Oke, cukup terang ya. Terus ini mode lebih redup. Terus ini flashing. Terus ini lebih kenceng. Oke, terus mati. Oke, ini yang paling terang. Oke, yang ini untuk mode standby, jadi nanti kalau kondisi gelap dia otomatis akan menyala sendiri, contohnya seperti ini ya, maka dia akan otomatis nyala. Dan kalau saya nyalakan lagi lampu studionya ya, maka dia akan otomatis mati ya, karena sensor adanya sensor cahaya ini. Dan bagiannya untuk charging dia ada di belakang, di sini ada tutup USB nya jadi untuk charge-nya tinggal colokan USB ke sini. Oke. Oke, nanti saya demokan untuk pemasangannya. Oke, itu tadi review mengenai lampu sepeda seri HJ047. Untuk info link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, sekian review kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.